Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat ya anak-anak sekalian belajar tartili. Ya, hari ini kita masih belajar tartili jilid 5. Silakan dibuka halaman 39. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan penjelasan ustazah. La'a, la'a, la'. Perhatikan perbedaan harokat hamzah pada lam hamzah. Saya ulangi. La'a, di sini a-nya pendek. La'a, fathah berdiri, a-nya dibaca panjang dua harokat. La, la-nya dibaca panjang dua harokat. Perhatikan perbedaan harokat hamzah pada lam hamzah. Ya. Dan contohnya, ustazah dulu perhatikan baik-baik. La'amatun, a-nya dibaca pendek. Saya ulangi, la'amatun. Ya. Perhatikan lagi, la'ayatin. Di sini ada fathah berdiri. Dibaca panjang dua harokat. La'ayatin. Ya, selanjutnya la yu'akhidhu. La'nya panjang, ada lam alif. La'nya dibaca panjang dua harokat. La yu'akhidhu. Nah, sekarang tirukan. Setelah sudah selesai membaca, silakan anak-anak menirukan di rumah. Kita mulai dari baris pertama. La'amatun. Silakan tirukan. La'ayatin. Silakan. La yu'akhidhu. Silakan. Ya, baris kedua. La ajidu. Silakan tirukan. Ya. La amana. Silakan. La yukallifu. Ya, baris ketiga. La akhadna. Silakan. La atauha. Silakan. Wala taziru. Ya. Ya. Wala ajrul akhirati akbaru. Silakan. Oke. La ajidanna khairam min hamunqalaban. Silakan. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Silakan. La akiluna min syajarin min zaqumin. Ya, demikian. Silakan dilancarkan di rumah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.